Hai korang, aku Faz Kipi. Kali ni aku akan review satu Korean movie. Tajuk dia ialah Mr. Zhu, The Missing VIP. Didiliskan pada tahun 2020. Duration masa selama 1 jam 54 minit. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini adalah Lee Soo Min memegang watak sebagai Jun Tae Jun dan Kim Song Hyun memegang watak sebagai Director Min dan Kal Song Woon memegang watak sebagai Song Yeon dan Bae Jong Ha memegang watak sebagai Man Si. Permulaan cerita mengisahkan seorang lelaki yang tak suka dengan haiwan. Sebab apa? Disebabkan haiwan, isteri dia meninggal. Jadi dia ni macam simpan dendam lah, tak nak pun berkawan dengan haiwan. Disebabkan ada satu kejadian di mana dia ni kena jaga panda atau daripada China akan masuk ke Korea untuk melakukan satu pameran lah dekat zoo diorang. Jadi dia ni ditugaskan untuk menjaga panda tersebut. Tiba-tiba ada sekumpulan penjahat datang untuk menangkap panda tersebut dan penjahat tersebut berjaya mendapatkan seekor panda. Masa Taejun dia cuba untuk menangkap panda tersebut, dia telah melibat dalam satu kemalangan dan disebabkan kemalangan tu dia boleh dengar suara haiwan dan dia cuba berkomunikasi dengan anjing, beruang untuk mengetahui di mana sebenarnya panda tu berada dan dalam masa yang sama anjing akan menjadi kawan baik dia dan cuba untuk mendapatkan information kepada yang para penjahat tersebut. Untuk dapat tahu sebenarnya panda tu ada dekat mana. Dan anjing tersebut berjaya membantu Taejun. Selepas panda tersebut berjaya diselamatkan, jadi nanti anjing pula kena culik. Lepas tu penjahat tu masukkan sebuah bom dekat dalam badan anjing dan cuba untuk letupkan majlis perasmian panda. Untuk keseluruhan cerita, aku bagi 9 star dan untuk ending pun aku bagi 9 star. Sebab apa keseluruhan tu aku bagi 9 star? Adalah dekat part-part 1 tu macam boring dan aku tak faham apa sebenarnya terjadi. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah menghormati haiwan. Walaupun kita ni tak suka dengan haiwan tu, tapi kita janganlah macam sepak dia, dera dia, pukul dia kan. Macam Taeju, dia ni tak suka haiwan tapi dia tak ada pun macam pukul ke apa ke kan. Tapi dia macam kalau boleh elak, dia tak nak pun berjumpa dengan haiwan. Jadi korang, itu saja review aku kali ni. Kalau boleh tolong tekan like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye!